dan combro kucing kampus. Kampus biru, sepeda ontel jadi saksi. Di tepi jalan belakang kampus terdapat kos-kosan khusus remaja putri. Di hari libur kuliah tampak beberapa mahasiswi tengah bercanda di pelataran, ada juga yang mejeng di balkon. Hai Merica. Hai juga. Den Combro mau kemana? Mau cari makanan. Lapar. Hati-hati ya. Pastinya dong. Hehehehe, maaf Tros. Sialan kamu Blo. Matamu pergi kemana? Dasar mata keranjang lu, gue jadi tumbal. Begini rasanya ditabrak sepeda. Mantap kan? Ya ampun, kamu baik-baik saja, bro. Ya baik-baik saja sebaik rasanya ditendang bokongku ini. Hihihihihihihi. Tak sadar Den Combro menyentuh tangan Merica. Hatinya bergetar seakan menebar bunga cinta. Hari tebar bunga cinta pun berganti hari. Saat itu sepulang dari kuliah Den Combro mengantar Merica ke supermarket. Oh Merica. Ya apa Mas Den Combro? Odong-odong ngebut di jalan baru, ugal-ugalan nabrak Mbak Ayu jamu. Sudah lama aku ingin bilang sesuatu, mau dong jadi pacarku? Odong-odong jalannya maju mundur, mau dong semua bisa diatur. Wow, seperti melayang jiwaku ini. Jiwanya melayang. Wah, jangan dong aku lagi dibonceng sepedamu nih. Bisa gagal Mas Combro traktir belanja pada aku. Den Combro dan Merica masuk ke supermarket. Mantap guys. Keluar dari supermarket Merica bawa seabrek-abrek yang dibeli. Aduh, berat banget nih belanjaan. Mudah-mudahan cukup untuk satu minggu. Pinginnya sih untuk konsumsi satu bulan. Hihihihihihihi. Lain kali bawa kontainer ya. Wes, wah bangkrut aku ini Merica memborong besar-besaran. Ketika sampai kembali ke rumah kos, seorang ibu pemilik kos menyambut dengan tolak pinggang. Hai, siapa kamu? Tahu gak aturan di kos ini, hah? Maaf, Bu. Saya gak tahu ada undang-undang kos di sini. Cepat pergi. Hai, ini sepeda kamu. Huh. Weo, kemana di kau? Jangan tinggalkan aku, sayang. Di lain tempat mahasiswi bernama Nancy Juminten menemui Petros. Nancy Juminten, apa yang bisa gue bantu? Aku mau minta tolong, aku ada kuliah sore. Tolonglah antar uang ini pada Cenil. Aku gak sempet. Kenapa gak minta tolong sama Den Combro pacarmu itu, Nancy? Nancy Juminten diam, hatinya pedih dengar nama Den Combro. Tak terasa air matanya meleleh. Wah, maafin gue Nancy, lu baik-baik saja. Den Combro sudah satu bulan gak apel ke rumahku. Oh, gue ikut prihatin. Baiklah, mana uangnya biar gue yang antar ke Cenil. Petros kemudian pergi hendak berikan uang titipan Nancy Juminten pada Cenil. Tetapi di tengah jalan bertemu dengan Den Combro. Hai Petros, aku butuh pertolonganmu. Tolonglah. Pertolongan apa itu, bro? Petros, aku bangkrut. Aku mau jual sepedaku ini untuk mengganti uang bayar semester kuliah yang terpakai itu. Ah lu bro, uang buat bayar kuliah lu pakai memangnya buat apa? Aku pakai buat traktir belanja pada Merica demi cintaku. Gila si Combro ini selingkuh dengan Merica. Kasihan Nancy Juminten pacarnya Den Combro itu. Jujur gue dari dulu naksir sepeda lu, tapi kesempatan emas bisa miliki sepeda Combro. Tapi uang dari mana? Oh, ini ada uang titipan dari Nancy Juminten. Baiklah gue pakai dulu. Okelah gue bayarin sepeda lu, bro. Deal, ambillah nih sepedanya, hehehehe.
Di area taman kampus Nancy Juminten bertemu dengan Cenil. Sudahlah Nancy Juminten, tak usah kau bersedih, nanti aku bantu kamu jumpa Den Cumbro. Cenil, gak usah itu ngerepotin kamu, itu gunanya kawannya. Saling menolong. Cenil, maafin gue ya. Uang lu dari Nancy gue pakai dulu buat bayarin sepeda. Sudahlah, lupakan dulu masalah itu. Mari kita tolong Nancy yang bersedih karena Den Cumbro itu. Masalah itu gue tahu. Den Cumbro lagi mabok cinta sama Merica. Ini sepeda Cumbro gue beli. Alamak, tuh si Merica cewek mata duitan ya. Celakalah kau Cumbro. Lalu gimana nih? Tenanglah, aku punya akal supaya Den Cumbro sadar. Mari kita berjuang. Cenil bersama Petros lalu menemui teman gantengnya yang bernama Jiweng. Hai Jiweng, bolehkah aku minta tolong sama kamu ya? Boleh, aku siap selalu. Nanti pulang kuliah kau jemput si Merica itu. Lalu antar pulang. Memangnya Merica kenapa? Lagi mabok, mabok cinta. Kalau enggak diantar takut ngelantur pergi kemana-mana. Oke siap. Kebetulan Jiweng yang mengantar Merica melewati depan The Jomblo. Ah itu Merica, Merica itu? Sontoloyo. Nancy Juminteno, Nancy Juminteno, Nancy. Nancy, aku kembali padamu Nancy. Stop dasar kucing kampus. Rasain nih. Den Cumbro kucing kampus. Terima kasih, semoga terhibur.